Halo sahabat Dista, jumpa lagi di channel Dista. Ingat, sebelum teman-teman menonton video Dista lebih lanjut, klik tombol like, klik tombol subscribe, dan cari tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu mengikuti video Dista selanjutnya. Selamat menonton teman-teman. Guys, ternyata sampai sini kolam renangnya ramai banget. Jadi Mbak Dista, Mbak Dominik memutuskan untuk berenang di kolam renang orang dewasa yang dalamnya itu kurang lebih 2 meter ya guys. Nah, ini Mbak Dominik lagi santuy gitu di pinggir kolam. Tuh bisa lihat sendiri ya guys, view-nya tuh bagus banget. Ini tuh kolam renangnya tuh ketinggiannya tuh 10 lantai dari bawah. Wah, pokoknya ini keren banget sih. Jadi kita bisa ngeliat pesawat take off dan landing dari sini. Guys, Pak Dominik gak mau turun nih, tapi si adik Darlin tuh dia berani banget kan guys. Nini gak mau turun guys, cuma senyum-senyum aja di pinggir kolam. Aduh, gemes banget ya guys. Guys, lihat ya keseruan mereka berenang, lihat deh ini ya. Sepertinya berenangnya udahan deh. Kita panggil Mbak Dista yuk. Mbak Dista, berenangnya udahan yuk. Gimana kalau kita mandi sekarang? Kita mau mandiin adik-adik. Hah? Wow, Mbak Dista lagi mandiin adik-adiknya. Itu pasti tidur di situ tuh. Mandi macam mana ini guys? Itu perutnya doang lagi disabunin. Oh my god. Perut buncit. Wow. Perutnya kok. Sabun. Itu ada air ngapain ya? Pulang ya guys, tapi mandi dulu biar cantik dan bersih wangi. Dong kakinya juga, dong kakinya, kakinya. Guys, ada yang mau mandi tuh. Hey, Intan, ada papi di dong. Guys, ini papinya lagi tidur, mau disiram dong. Guys, kita mau siram dong.